Downtown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hello. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersuara kita kembali di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menuntut ilmu, ilmu sains. Secara percuma di Akademi YouTuber Guru Malaysia di atas talian. Baik, selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang sudi bersama-sama pada pagi ini untuk menyertai kelas tuition online atas talian bersama cikgu-cikgu sains di Akademi YouTuber Guru Malaysia. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu-cikgu yang menyertai kelas pada pagi ini, kesediaan ibu bapa dan murid-murid bagi menjayakan kelas tuition online yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Baik, sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan umur kitab agar majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Bagi beragama Islam, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, alamin. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, untuk pengetahuan semua, bersama cikgu pada hari ini, cikgu Nur Ed, selaku presenter kita pada pagi ini atau tenaga pengajar, yang didatangkan khas daripada Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar Johor, yang akan berkongsi ilmu pada pagi ini. Cikgu Nuraid ini merupakan seorang cikgu yang hebat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai kelas pada pagi ini. Selain itu, kita juga ada cikgu Popo. Cikgu Popo yang terkenal dengan selalu menyanyi di konti. Okay. Okay, cikgu Popo dari SK Sungai Burong, Kuala Krau, Perak. Yang akan kelas kita pada pagi ini. Kita juga bersama-sama dengan kita juga pada pagi ini Ketua Penelitian Sains, tidak lain dan tidak bukan Cikgu Hamidah. Okay, Cikgu Hamidah seorang cikgu yang hebat nih, bakal profesor nih. Jadi tidak lama lagi title bukan cikgu lagi, kena panggil doktor sudah. Kita ucapkan tahniah, semoga Cikgu Hamidah percaya dalam mengambil anulah PhD. Okay, terima kasih. Yang baik-baik. Okay. Dan cikgu sendiri, cikgu Hamidah daripada Senawang, Negeri Sembilan. Okay, dan SK Senawang Negeri Sembilan. Dan cikgu sendiri, cikgu Cidil daripada SK Bantayan, Tempaluli Toran Sabah, jauh dari Sabah. Okay. Selaku moderator pada pagi ini. So sekarang ini kita sedang bersiaran secara langsung di channel Cikgu Nur Ed. Okay. Dan kita jemput, sebelum itu kita jemput dulu Cikgu Hamidah untuk memperkenalkan diri. Silakan Cikgu Hamidah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Cikgu Hamidah seperti Cikgu Jidibeto tadi daripada SK Senawang Negeri Sembilan. Saya tak nak cakap panjang, cuma saya minta pelajar-pelajar semua sila pastikan anda
telah bersiap sedia dengan buku catatan masing-masing untuk mencatat nota-nota penting. Okey, dan pastikan anda menggunakan bahasa yang sesuai di ruangan chat. Ya, cikgu nak anda fokus perbincangan hanya untuk topik hari ini saja. Cikgu tak nak nanti dekat ruangan chat tu adalah cerita pasal Mobile Legend lah, pasal PUBG lah, pasal Roblox dan sebagainya. Ya, kalau ada Roblox, cikgu akan block kamu punya chat semua kat sana. Ya. Okey, sebab kita sekarang hari ini kita berada dalam majlis ilmu. Jadi kita fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Cikgu Noed nanti. Sebab topik yang Cikgu Noed akan bincangkan hari ini adalah antara topik yang sangat menarik dan topik yang memang sangat famous keluar dalam peperiksaan, terutamanya dalam UPSR. Jadi sila beri tumpuan dengan sepenuhnya. Okey, itu saja. Saya akan kembali pada Cikgu Yusuf. Ya, terima kasih Cikgu Amida. Seterusnya kita jemput Cikgu Popo dahulu untuk perkenalkan diri. Persilakan Cikgu Popo. Okey, terima kasih Cikgu Jidil. Hai semua, Assalamualaikum. Cikgu pun sama, tak nak cakap banyak. Apa seperti yang Cikgu Amina cakap, tolong fokus, jangan bersembang, jangan spam chat. Kalau ada soalan nak tanya, boleh type di ruangan chat. Okey, selamat belajar. Okey, terima kasih Cikgu Popo. Sebelum Cikgu menjemput tenaga pengajar kita atau presenter kita pada pagi ini, Cikgu Noreen. Okey, Cikgu ingin ingatkan di sini, sebelum kelas tadi mulakan, ingin Cikgu ingatkan kepada semua tentang beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Okey, dalam akademi, di Akademi YouTube ini semasa bersiaran. Okey. Baik, yang pertama sekali ialah sila beri tumpuan dan kerjasama ketika guru sedang mengajar. Okey, jangan mencela ya. Tulis komen yang baik-baiklah di ruangan komen, di luar di ruangan komen, okey, dengan menggunakan ayat yang sopan. Okey. Sila gunakan profil yang bersesuaian dengan kitalah sebagai seorang murid, dan pastikan kamera dan mic kamu diaktifkan sebelum dijemput naik ke konti. Okey. Dan yang terakhir, link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya perlu masukkan password yang akan diberikan oleh cikgu di akhir siaran pada hari ini. Okey. agar tidak timbul sebarang masalah semasa link sijil itu diberikan, murid-murid semua dikehendaki untuk berhenti menaiklah supaya tidak tercicir maklumat yang diberikan. Baik, untuk tidak membuang masa lagi, cikgu mempersilakan Cikgu Noreen, nampaknya macam tidak sabar lagi itu mau mengajar. Oke, okay? Dengan tajuk beliau interaksi antara hidupan, dipersilakan Cikgu Noreen. Okey, terima kasih Cikgu Jidil. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Untuk pengetahuan Cikgu Jidil, kan? Cikgu Jidil, Cikgu Mida dan Cikgu Popo, sebenarnya hari ini waktu ni adalah kelas PDPR bersama dengan murid-murid sekolah saya sebab Kak Johor yang high sekolah kan. Jadi sebenarnya sekarang waktu kelas saya ni. Cuma saya nak tanya, suara saya jelas tak? Sebab saya tak pakai headphone sekarang kan? Jelas tak murid-murid? Jelas Cik. Okay. Dengar. Okey, sebelum kita mulakan, untuk pengetahuan murid, ini adalah topik tahun 6 sebab tadi saya nampak Naura Syakirah tanya dekat ruangan chat ni topik tahun berapa, ini adalah topik tahun 6. Mungkin Cikgu Popo boleh tukar kod layout paparan slide saya. Okey, terima kasih Cikgu. Cikgu Popo, okay, ini adalah topik tahun 6 jadi murid-murid tahun 6 boleh tengok pada buku teks pada halaman 47, unit 4, buku teks tahun 6. Tapi kalau ada murid tahun 5, tahun 4 ataupun tahun 3, tahun 2, tadi saya nampak ada murid tahun 2 tadi, cempaka daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang, tak silap saya. Dia daripada Selayang, murid tahun 2, ada join kelas saya, tak apa boleh, tak ada masalah. Sebab sains ni tentang kehidupan kan, jadi tak ada masalah. Okey, hari ini kita akan belajar sains dalam tema sains hayat. Topiknya interaksi antara hidupan. Jadi bila hidupan ni, dia melibatkan dua perkara. Yang pertama, haiwan. Yang kedua, tumbuhan. Termasuklah manusia. Tapi hari ni kita nak fokus haiwan sahaja. Okay, saya tunjukkan kita punya standard kandungan adalah 4.1 interaksi antara haiwan. Dan kalau murid-murid lihat, standard pembelajaran ni ada banyak tu. 4.1 menyatakan maksud interaksi antara haiwan.
4.1.2 menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan yang hidup bersendirian. 4.13 memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. 4.1.4 memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies. Dan 4.1.5 ini adalah simbiosis, menjelaskan melalui contoh jenis interaksi. Kalau kita tengok banyak ni kan Cikgu Jidil kan, 1-5 tu. Ha. Jadi saya percaya, saya yakin hari ni kita tak akan dapat habiskan semua sekali. Ha. Mungkin kita buat sampai 4.1.3 ataupun 4.1.4 sahaja. Kita tengoklah mana yang sempat. Sebab nanti ada sesi masuk konti juga kan. Takut tak sempatlah habis semua ni. Kalau tak habis, kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Okey. Kita tengok interaksi. Apa yang dimaksudkan dengan interaksi? Sebenarnya tadi Cikgu Jidil, saya dah nampak tu ada murid. Dia berikan istilah definisi untuk interaksi. Tadi saya ada nampak seorang murid. Tak ingat siapa. Alia. Alia Nur Syuhada mungkin. Sebelum kelas bermula lagi dia dah bagi maksud interaksi. Semangat tu Cikgu Nurin. Semangat. Interaksi. Apa yang dimaksudkan dengan interaksi ialah perhubungan aktif. Perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Untuk apa perhubungan aktif ni? Untuk memenuhi keperluan asas untuk terus hidup. Maknanya haiwan ni bila dia nak hidup, dia perlukan keperluan-keperluan asas. Jadi disebabkan itulah perlunya interaksi sesama haiwan ni. Dan terdapat dua bentuk interaksi. Apa bentuk interaksi tu? Ada dua. Nanti kita tengok. Murid kena tahu jenis-jenis interaksi dan bentuk-bentuk interaksi. Okey. Ini istilah yang murid ni. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Dan istilah ni perlulah diingat. Nanti kalau keluar dalam soalan boleh jawab. Okey. Kita tengok. Okey, tengok pada gambar tu. Murid-murid, apa yang murid dapat perhatikan dalam gambar tu? Haiwan apakah itu? Boleh tak dekat ruangan chat? Kenal tak ni burung? Burung apa ni? Okey, Hadi Firhan. Perhubungan aktif antara hidupan. Betul. Adam Akil cakap, hidupan adalah haiwan, tumbuhan dan manusia di ruangan chat. Betul. Okey, Naura Syakira kata burung. Ya, ini adalah burung pipit. Dalam gambar tu, dalam video tu kalau murid-murid nampak, semua burung pipit kan? Tak ada burung lain. Ya, okay. Betul. Sama kan? Okay, kita tengok pula dalam video yang kedua, tu sama tu. Semua haiwan tu, kucing kan? Kucing yang sedang berkasih sayang tu membersihkan badan adik-beradik ni tu. Jadi kedua-dua video ni menunjukkan haiwan ni adalah sama spesies. Sama spesies. Jadi bila sama, dalam sains kita sebut intraspesies. Intra adalah sama. Sama, sama. Kalau Cikgu Jidil cakap sama lah kan? Orang Sabah bahagian kan? Ya, betul. Intra, sama. Intraspesies. Okey. Yang dimaksudkan dengan interaksi intraspesies ialah interaksi, asyik tertukar-tukar je saya punya slide ni, laju sangat. Okey, interaksi intraspesies ialah interaksi spesies yang sama. Kita tak akan nampak spesies yang berlainan dalam interaksi intraspesies. Intra sama. Intra sama. Jadi senang kan nak hafalkan, tak susah kan? Okey, cikgu murid-murid tengok ya, cikgu-cikgu yang dalam konti ni. Kan ada 4 orang kan murid? Kami ni sama spesies tak? Ada Cikgu Mida, ada Cikgu Ed, ada Cikgu Jidah, ada Cikgu Pupu. Sama tak spesies kami? Satu spesies lain Cikgu Nurian. Ada spesies lain ke? Aduh. Belum ada murid yang nak berani cakap. Dia kata Cikgu Pupu kucing. Sampai hati dia cakap Cikgu Pupu kucing tau. Cikgu Pupu kan dia manusia juga tau. Dia spesies yang sama dengan saya. Tak ada interspesies ni. Semua sama. Cikgu Mida, saya, Cikgu Jidil dengan Cikgu Pupu semua manusia. Cumanya Cikgu Pupu dia pakai avatar tu kan. Comel, cik kucing. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Itu haiwan apa tu? Awak panggil tu harimau apa tu? Ada sesetengah orang panggil itu harimau bintang. Ada yang sebut harimau kumbang kan. Jadi kamu rasa adakah dia sama spesies? Adakah dia sama spesies? Adakah dia intraspesies? Naura Syakira kata tak sama sebab Cikgu Jidil lelaki. Cikgu Jidil memanglah lelaki, jantina ni lelaki tapi spesiesnya sama manusia. Dia bukannya jantan, dia lelaki manusia. Yang tak sama Cikgu Popo. Yang tak sama Cikgu Popo.
Okey, harimau kumbang. Okey, adakah dia sama? Harimau kumbang dengan harimau bintang ni, adakah dia sama spesies atau tak? Okey, saya nampak Hadi kata interspecies. Mana dia tahu interspecies ni? Cikgu belum ajak inter, cikgu baru ajak intra. Okey, berlainan spesies. Okey, kita tengok eh. Ini adalah fakta tau. Okay, kamu tengok. Tahukah anda harimau kumbang dan harimau bintang adalah terdiri daripada spesies yang sama, mempunyai corak bulu dan bentuk fizikal yang sama. Yang membezakan cumalah pigmen warna pada kedua-duanya. Okey. Ya. Slide ni nampak macam kecil sikit lah. Oh kecil dia eh. Dia tak penuh show dia. Jadi murid ada murid-murid tegur dia minta besarkan sikit PowerPoint slide tu. Kejap lah saya tukar dia punya paparan lah. Dia tak berapa nampak, tak berapa jelas. Sekejap, saya tukar dia punya paparan. Okey. Sebentar ya. Mungkin sebab saya punya setting ni kot, saya setting untuk nakal kan saya kan? Okey, mari kalau macam ni nampak tak? Okay. Kalau macam ni memang saya buta tau Cikgu Midah. Macam ni memang saya tak nampak ni. Tak apa, kami kawan-kawan boleh jadi mata. Mata-mata. Okey, thank you. Okey. Kalau laju sangat pun bagi tahu tau. Kalau laju sangat pun beritahu. Okey, ni dah kan? Okey, yang ni tadi nampak? Sekarang baru nampak. Jadi, harimau kumbang dengan harimau bintang ataupun kita sebut Black Panther kan? Murid-murid tengok wayang, tengok cerita Black Panther kan? Tu adalah harimau kumbang. Okey, dengan Black Jaguar ni semua adalah spesies yang sama. Jadi, dia disebut sebagai intra, spesies intra tau. Walaupun pigmen warnanya badannya berbeza tapi spesies yang sama. Kita tengok yang seterusnya. Ini haiwan apa ni murid-murid? Ada orang yang sebut tenuk, ada orang yang sebut tapir. Tapi samalah tu. Tenuk dengan tapir adalah haiwan yang sama. Tengok kan dia punya ibu dia tu, emak tapir tu warna dia lain kan? Hitam putih kan? Berbelang macam tu kan? Anak dia ni lagi lain. Nanti orang kata bukan anak ni, ni anak angkat. Tak, sebenarnya ini adalah sama ni, sama spesies ni. Yang ni adalah tapir Malaysia. Kalau awak nak tahu, ada sekarang ni dalam laman web, awak boleh search dekat internet 99 Wonderland Park Wildlife yang dekat Selayang tu dia tengah buat pertandingan. Saya dapat benda ni daripada dia punya laman web tu kan. Baby ni, baby tapir ni baru lahir tau. Dia baru lahir dan dia adalah baby girl. Jadi dia buat pertandingan, name our baby tapir. Awak boleh masuk pertandingan ni. Awak boleh tengok dia punya syarat-syarat pertandingan. Pertandingan ni sehingga 4 Mac. Jadi kalau awak nak sertai boleh search lah ni. Saya ni tolong bagi tahu je tapi hadiah nanti bukan saya yang bagi tau. Pertandingan ni nanti company tu yang bagi. Saya tak buat pertandingan ni. Nanti cikgu bagi RM10,000. Itulah pasal nanti saya pula yang kena. Saya cuma saya share tau. Yang menarik. Yang menarik itu tu je saya nampak tu. Nanti kan saya pula yang kena bagi hadiah kan. Okay, ini pertandingan bukan saya yang buat tau. Bukan saya yang buat. Awak tengok kat bawah tu kan 99 Wonderland Park Wildlife. Okay, yang dekat Selayang tu dia buat pertandingan ni sebab tapir yang dia pelihara tu baru saja melahirkan anak girl lah, baby girl. Okay, dia minta nama. Awak boleh namakan siapa yang menang, yang company tu pilih sebagai pemenang akan dapat RM10,000. Jadi kalau ada murid yang berminat kan, nanti ajaklah family awak untuk masuk sertai pertandingan tu. Jangan claim hadiah dengan saya. Saya cuma nak tunjuk gambar je tau sebenarnya. Saya nak tunjuk gambar walaupun tapir tu berbeza warna dia, pigmen badan dia berbeza, dia adalah spesies yang sama iaitu intraspecies. Okay, ni intraspecies eh. Okay, ini adalah berita lah. Saya baca ni berita tentang pertandingan tu kan. Nanti murid-murid boleh search nampak RM10,000 menanti siapa berjaya namakan anak tapir. Tapi hadiah bukan daripada saya. Okay? Bilang lagi sekali. Okay, seterusnya. Tengok video ni pula ada kucing. Kucing dengan ayam. Kucing dengan ayam. Saling sayang menyayangi tu. Tepuk-tepuk tu kan. Okay, yang seterusnya. Buaya dan kucing. Kucing tu cari pasal sebenarnya tu. Bukan saling menyayangi gitu cikgu. yang buaya kucing dengan ayam. Kucing dengan ayam saling menyayangi. Tapi buaya dengan kucing tu saya pun muskil apa dia buat tu. Dia ajak main saya rasa tu sebenarnya tu. Cikgu Popo berani tak main dengan buaya? Berani walaupun pernah jumpa. Itu dia ajak lah. Dia ajak main gitu. Okay, ini sapi. Kalau main buaya mainan boleh? Buaya mainan boleh. Okay, ni interspecies ni, interspecies. Maksudnya berlainan. Interaksi interspecies. Interaksi spesies yang berlainan. Intra sama, inter berlainan atau berbeza. Okay, terus kita teruskan. Ini bentuk interaksi. Tadi saya cakap bentuk interaksi ada dua kan? Ada dua. Yang pertama,
kerjasama. Bentuk interaksi yang pertama adalah kerjasama. Macam kita lah kalau kat sekolah murid-murid pun bekerjasama kan dulu-dulu sebelum PKP kan. Sama-sama pergi tandas, sama-sama pergi kantin, sama-sama makan, sama-sama buat kerja sekolah. Okay, dalam haiwan pun sama, dia ada kerjasama. Kalau murid tengok dekat gambar tu, okay, tu adalah sarang lebah kan? Okay, ataupun sarang tebuan. Maknanya lebah-lebah ni, dia saling bekerjasama tu. Nampak? Dia saling bekerjasama untuk apa? Untuk membina sarangnya. Okay, dia cari makanan pun sama-sama dan dia bina sarangnya pun sama-sama. Okay. Ini adalah bentuk yang pertama. Kita tengok contoh lain ada tak? Kita tengok contoh lagi. Ni pun kerjasama ni. Kalau murid tengok contoh yang pertama ni, ni intraspesies kan? Kerjasama dalam intraspesies, spesies yang sama. Kalau murid tengok yang ni kerjasama juga tapi interspesies. Dia ada haiwan yang berlainan tu. Yang anak panah itu adalah babun. Yang macam beruk sikit tu kan? Itu adalah babun. Dan dia bekerjasama dengan antelope sebenarnya. Yang dalam bulatan tu yang mencengkik antelope tu kumbang apa? Kumbang pula. Harimau kumbang. Tadi harimau bintang tadi kan? Dia cuba nak makan antelope tu kan? Jadi macam mana babun dengan antelope ni bekerjasama sebenarnya Cikgu Jidil? Babun tu mempunyai deria penglihatan yang sangat baik. Matanya sangat jelas, sangat baik. Manakala antelope pula deria pendengaran dan bau yang sangat baik. Jadi mereka ni akan bekerjasama untuk mengesan kehadiran musuh. Sama-sama. Kenapa slide saya ni laju sangat eh? Ada salah setting agaknya, asyik bertukar-tukar. Okey, boleh tengok eh. Babun dan antelope ni bekerjasama. Babun penglihatannya baik, antelope bau, deria bau dengan deria pendengarannya baik. Jadi dia dapat mengesan kehadiran musuh bersama-sama. Okey, ni kerjasama eh, baru satu bentuk kerjasama. Murid ingat kejap lagi nak naik konti. Okey, yang kedua ialah persaingan. Bentuk yang persaingan. Sama juga murid kalau kat sekolah pun bersaing kan? Bersaing masuk pertandingan, pertandingan pidato, pertandingan bercerita, pertandingan nyanyian, apa lagi? Apa lagi yang murid bersaing? Dalam kelas, bersaing nak dapat markah paling tinggi, nak dapat nombor satu. Sama juga haiwan, haiwan ni dia bersaing tau. Tengok macam kucing tu, kucing dan kucing. Dia berebut makanan tu, berebut susu tu. Wah, pandai kucing tu tak? Itulah. Dia sebenarnya bersaing tu. Dia sharing-sharing, sharing-sharing dia sebenarnya. Dia bukan sharing sebenarnya tu, dia sebenarnya berebut sebenarnya. Kan kawan-kawan tu tengah minum dia ambil pula. Tu kucing dengan ayam pula tu. Kucing dan kucing intraspesies. Yang sebelah tu kucing dan ayam interspesies. Ayam menang pula. Agaknya kalau Cikgu Popo lawan dengan kena kejar dengan ayam, Cikgu Popo kalah, Cikgu. Ya betul. Ayam lari dulu. Ni takut ayam. Rasanya ayam kalau kejar boleh Cikgu Noren. Kalau kena kejar dengan ibu ayam kan? Kalau kena kejar dengan ibu ayam lari dulu. Cikgu Popo dia punya topi dia berat, tak sempat nak lari. Tahu tak boleh. Sila hari mula kena patuk dulu. Okey. Saya nak pergi ni. Saya nak pergi. Saya punya setting ni ada macam masalah. Lah. Macam mana saya nak ubah setting ni dia macam mengganggu. Dia asyik bertukar-tukar. Dia buat auto ke? Tak next. Tak guna. Alah auto patutlah. Kenapa dia asyik berubah jap eh? Sorry tau murid-murid. Saya ni buat kerja dekat komputer lain. Bila masuk sini dia okey. Harap-harap dia tak bertukar dengan cepat. Sekarang dah pukul apa? Okey, 11.23. Jom kita masuk konti. Naikkan budak ke konti Cikgu Popo. Okay, test dia dulu. Murid. Siapa ataupun yang nak naik boleh, konti tu? Ataupun kita nak iklan dulu pun boleh juga. Boleh juga Cikgu Noren. Kita iklan lah dulu. Bagi murid relax sekejap. Bagi dia lupa apa dulu yang saya dah ajar. Misi pencarian ikon E-Didik Junior kini bermula. Siapakah yang layak dinobatkan sebagai ikon E-Didik Junior bagi tahun ini? Jom sertai misi pencarian ini. Syarat-syarat penyertaan, anda mestilah menyertai pusat tuition Percuma Ayu dan juga mestilah mendaftar untuk mendapatkan ID Ayu masing-masing. Juga perlu menjawab soalan yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan akhir sekali, perlu menjalani ujian akhir bagi penentuan ikon IDD Junior. Jadi, apa tunggu lagi? Adakah anda ikon yang kami cari?
Adakah anda telah bersedia? Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.academiatuber.com. Oke, murid-murid. Iklan tadi itu memaparkan tentang pencarian IDIDIK Junior, ikon pencarian IDIDIK Junior. Jadi jangan lupa untuk menyertai pertandingan tersebut. Oke, siapa lah tahu kan atau bernasib baik boleh jadi ikon untuk Akademi YouTuber Guru Malaysia. Oke, baik. Diingatkan juga sekali lagi kepada murid-murid supaya sentiasa menulis dan menaip komen di ruangan chat dengan bahasa yang sopan. Dan bagi yang naik konti sebentar lagi, jangan lupa untuk on mic dan kamera sebelum memasuki konti lah, supaya melancarkan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Oke, seterusnya Cikgu jemput semula Cikgu Nur Ed untuk meneruskan pengajaran, persilakan. Okey, terima kasih Cikgu Jijil. Okey, Cikgu Popo dah boleh kot naikkan murid ke konti. Adalah yang masuk konti? Ada. Link dah ada kan? Siapakah murid bertuah? Okay. Ada siapa tu? Muhammad Hadi Firhan. Perkenalkan diri adik. Nama saya Muhammad Hadi Firhan bin Muhammad Firdaus dari SK Durian Tunggal Melaka. Hadi. Hadi sibuk tanya ada pertandingan tak. Cikgu tak sempat buat soalan lah. Cikgu sibuk. Nanti kan awak hantar jawapan, cikgu tak sempat nak tanda nanti. Hadi daripada Durian Tunggal Melaka kan? Hadi yang awak dapat hari tu dah buat apa? Hari tu menang kan? Buat apa hadiah tu? Paling nota. Buat apa belajar akademik frequency nota dan buku tu. Oh, okey, bagus. Okey, Cikgu Popo mungkin boleh tukar kot saya punya slide. Nanti murid tak nampak soalan nombor satu ni. Dah tukar. Tapi tak mau. Tak mau. Cikgu Ed tak ada slide. Cikgu Ed tak ada. Sekejap, slide tak ada. Share screen. Sebab saya jadi Cikgu Popo mungkin boleh turun berdua kak Cikgu Popo. Kita bagi orang okay. Sudah naik. Okay. Okay, sebentar ya Muhammad Adi. Okay, dah nampak? Nampak. Apa, Hadi ni penyabar orangnya. Okay, dah nampak slide? Nampak Cikgu Nurin. Nampak eh? Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Okey. Hadi, kenal pasti adakah gambar yang ditunjukkan itu haiwan itu intraspesies ataupun interspesies? Intraspesies. Intra atau inter? Intra. Okey, intraspesies. Dalam gambar tu semua burung merpati. Apakah yang dimasukkan intraspesies? Jadi apa maksud intraspesies? Haiwan intraspesies ialah haiwan yang? Haiwan interaksi antara haiwan yang sama, spesies. Ya, betul. Kalau soalan tu tanya apakah haiwan intraspesies? Haiwan yang sama spesies. Tapi kalau soalan tu minta apakah interaksi intraspesies? Interaksi haiwan yang sama spesies. Ada beza tau. Satu soalan tu tanya tentang haiwan intraspesies. Yang lagi satu tu tanya interaksi intraspesies. Kalau soalan tu tanya apakah haiwan intraspesies? Murid perlu jawab haiwan yang sama spesies. Tapi kalau dia tanya tentang interaksi, murid perlu jawab interaksi haiwan yang sama spesies. Jadi murid kena fahamkan soalan, jangan keliru. Okey, boleh tak saya nak sambung ni soalan yang pertama ni dengan Hadi juga? Okey, Hadi tengok gambar yang kedua tu. Adakah itu intraspesies atau interspesies? Kenal tak tu haiwan tu? Macam sama je. Haiwan apa dalam gambar tu? Angsa. Dekat ruangan chat pun boleh jawab tu, saya tengok jawapan awak. Angsa. Angsa dan? Semua angsa. Adik kenal tak? Angsa dan apa tu?
Atau ada murid lain yang boleh tolong bantu dekat ruangan apa? Konti tu kalau nak naikkan lagi seorang. Sekali dengan Hadi, sama-sama jawab. Yang kedua tu, haiwan apa tu? Nurul Akilah dah jawab dekat ruang. Ada tak? Assalamualaikum Cikgu Nur, Cikgu Fidil. Assalamualaikum. Hai Arfa. Hai. Arfa, tu haiwan apa Arfa? Angsa dan itik. Ya, angsa dan itik. Mungkin Hadi ni kau duduk dekat bandar agaknya mungkin dia tak kenal sangat kot. Dia kenal angsa. Mesti pernah kena kejar dengan angsa kan? Angsa ni kan suka kejar orang kan? Okey, jadi kalau angsa dan itik, spesiesnya berlainan kan, kita sebut sebagai apa? Interspecies. Betul, pandai Arfa, pandai Hadi, interspecies sebab ada dua spesies di situ, haiwan satu angsa. Haiwan yang tidak sama dan berbeza. Ya, haiwan ya berlainan spesies. Okey, terima kasih Ibu Arfa. Nak tanya boleh? Tanya apa? Kalau boleh dijawab, saya jawab. Harimau dan kita, interspecies ke intraspecies? Harimau dan? Kita. Harimau dan cita. Sebenarnya kalau murid belajar biologi daripada segi dia punya turutan dia, spesies adalah yang paling bawah tau. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, mungkin daripada segi dia punya ekor ke, bahagian hidung ke, bahagian telinga menyebabkan haiwan itu dalam spesies yang berlainan. Walaupun kita nampak dia macam sama kan, tapi dia dalam spesies yang berlainan. Okay, nanti kalau minat, kalau murid minat tentang hidupan macam ni, sambung nanti masuk dalam sains tulen kan, sekolah menengah masuk dalam aliran sains tulen belajar biologi. Menarik. Best sangat. Okey. Terima kasih Arfa. Terima kasih Hadi. Terima kasih Cikgu Jidi. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Nur Ek. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Soalan seterusnya. Okey, murid lain. Soalan nombor dua. Kita tunggu murid lain. Okey, Adi Nur Fatihah, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama. Kelang. Ya, yeah, Kelang Selangor. Ya. Yeah. Kelang. Okey, awak murid Cikgu Putra ke? Tak. Tak eh. Cikgu Putra macam pandamaran je tu kan. Okey, soalan yang kedua. Tentukan saya nak awak tentukan bentuk interaksi berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan. Okey, yang pertama itu adalah memerang. Adakah ini bentuk interaksi kerjasama ataupun persaingan? Kerjasama. Ya, kerjasama. Kita tengok betul tak? Memerang tu sedang buat apa? Dia bekerjasama untuk membuat apa tu? Dia ambil ranting-ranting kayu. Dia sedang bina dia punya tempat tinggal. Ya, betul. Okey. Kalau yang kedua ni? Adakah itu kerjasama ataupun persaingan? Bentuk interaksinya? Kerjasama. Adakah anda pasti nak kunci jawapan? Kerjasama. Kerjasama ke persaingan? Persaingan. Kerjasama. Kerjasama. Yakin? Okey, kita tengok jawapan . Jawapan dia ialah persaingan. Sebenarnya kan, itu dubuk dan harimau bintang ni sebenarnya sedang bersaing untuk menangkap antelope ni. Dia nak berebut, nak bersaing mendapatkan sumber makanan yang terhad. Okey, tak apa. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Dekat ruangan cik tu ada murid ramai jawab betul, persaingan untuk mencari makanan. Nur Akmal Nafal, dia kata dubuk jahat. Tak boleh tahu cakap macam tu. Sebenarnya ini adalah memang ciptaan Tuhan kan. Memang kita, memang itu makanan dia, bukan dia jahat sebenarnya. Memang itulah makanan dia. Jadi untuk keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem, memang perkara-perkara macam ni akan berlaku. Kita tak boleh nak halang. Okey. Soalan yang seterusnya, nombor tiga, murid lain. Okey, ada Adi Durga. Hai. Perkenalkan diri Adi Durga. Hai.
Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Gurga Dashni Chandragam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Puchi Seremban. Hai Gurga. Hai cikgu. Gurga, hari ini tak ada lagu ke? Ada. Ada lah. Nak jawab dulu ke nak nyanyi dulu? Ada nak nyanyi sekarang ke? Tak cikgu, saya nak jawab dulu. Okey, jawab dulu. Bagus. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan persaingan antara haiwan? A. Hubungan yang berlaku antara haiwan untuk mendapatkan keperluan asas, ataupun B. Hubungan yang berlaku antara haiwan untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad, C. Hubungan yang berlaku dalam intraspesies dan interspesies bagi memperolehi keperluan asas, atau D. Hubungan yang berlaku dalam intraspesies dan interspesies bagi memperolehi keperluan asas yang terhad. Yang mana satu? D. D. Hubungan okay. yang berlaku antara haiwan. Ha. D, D, D ke B? Bola ke? B. Durian? Bola. Okey, bola. Okey, murid dekat ruangan chat, jawapan dia apa? Ha, ramai yang jawab B. Ha? A? B. Saya nampak Alia B, Krisnia C. Ha. Tristan kata tolong. Tolong apa Tristan? B, 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 B. Ha, semua B. Ha. Lagi, lagi, lagi. Ada lagi. Semua dah yakin B ni? Cikgu nak pakai jawapan. Kita nak tengok eh. Ha. Okey. Jawapannya ialah D. Hubungan yang berlaku dalam intraspesies dan interspesies bagi memperoleh keperluan asas yang terhad. Murid tak perasan tadi mungkin saya tunjukkan kan kerjasama ada dalam intraspesies dan interspesies. Persaingan pun sama. Persaingan berlaku dalam intraspesies dan juga interspesies. Tadi apa yang bersaing tadi? Kucing tadi kan? Yeah. Kucing bersaing untuk mendapatkan susu. Itu intra. Lagi satu tadi apa? Kucing dan ayam. Kucing dan ayam tadi pun dia bersaing untuk mendapatkan makanan kan? Itu adalah bersaing untuk dalam bentuk interspesies. Jadi jawapan dia adalah D. Ini adalah jawapan yang mengelirukan. Ramai pula yang bawah-bawah ni jawab D. Horsiha, Nukman, Christina. Okay. Tahniah, tahniah siapa yang betul. Terima kasih Durga. Cikgu, lagu cikgu. Okay, lagu, lagu. Okay, cepat. Hari Ahad ini kita belajar sains dengan Cikgu Ed yang comel sekali. Hari ini tajuk interaksi antara hidupan oleh Cikgu Nur Ed. Mari-mari kita sama-sama belajar sains sekolah rendah dengan Cikgu Ed. Yeay. Yeay. dah lama saya dah tunggu. Terima kasih Durga. Tak mengecewakan saya. Bye Cikgu. Hai. Bye. Okey murid-murid, kita sambung eh. Sambung, ada masa lagi ni kita boleh sambung lagi lah kepada subtopik yang seterusnya. Haiwan yang hidup berkumpulan. Okey, haiwan yang hidup berkumpulan, murid-murid boleh tengok eh. Contoh-contoh dia. Tu apa tu? Yang pertama itu adalah beruk. Okey, yang kedua gajah. Okey, ini hidup berkumpulan eh. Dia bergerak secara berkumpulan. Okey, seterusnya itu adalah semut. Semut pun hidup berkumpulan. Itu adalah singa. Singa hidup berkumpulan tapi dalam kumpulan yang kecil ya murid-murid. Okay. Kemudian kuda. Kuda liar ni di padang okay, hidup berkumpulan dan seterusnya ialah kerbau. Jadi murid-murid boleh juga rujuk dalam buku teks. Eh. Dalam buku teks pun ada contoh-contoh lain juga. Buku teks muka surat 50 dan 51 ni adalah tentang haiwan hidup berkumpulan. Okey, kenapa eh haiwan-haiwan ni nak hidup berkumpulan mesti ada kelebihan dia kan? Okey, kita tengok kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan. Okey, dalam contoh tu adalah semut eh. Semut tadi hidup berkumpulan kan? Apa yang semut tu cuba buat? Dia cuba buat apa tu? Semut bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Walaupun saiznya kecil-kecil kan? Semut ni kecil tapi dia boleh angkat makanan yang besar tu bersama-sama. Sebab tu dia perlu hidup berkumpulan. Okay, yang seterusnya kelebihannya yang lain ialah kita tengok pada gajah tu. Gajah hidup berkumpulan. Tapi yang kecil ni, ini dubuk, bawah ni dubuk. Dubuk pun
hidup berkumpulan. Okey, dubuk ni adalah pemangsa. Jadi sebenarnya apa yang dubuk ni nak buat? Sebenarnya dia nak makan gajah ni, dia nak serang gajah ni. Okey, dubuk bekerjasama untuk mendapatkan makanan dan mengalahkan mangsanya yang lebih besar. Walaupun dubuk ni kecil, tapi disebabkan dia hidup berkumpulan, dia boleh mengalahkan gajah yang besar ni untuk dijadikan makanan. Sama juga yang bawah ni, yang bawah ni adalah serigala kan. Dekat kutub utara tu, serigala tu hidup ni, salji-salji ni kan. Apa yang dia nak makan ni? Dia nak makan rusa. Sekawan serigala bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Jadi haiwan yang hidup berkumpulan ni senang untuk mendapatkan makanan. Okey, yang seterusnya kelebihannya apa lagi? Okey, memastikan keselamatan kumpulan. Tengok pada gambar yang pertama ni, ikan bilis tau sebenarnya. Kecil-kecil, ikan bilis kan kecil kan? Kak Cikgu Jidil, kalau ikan bilis kat Sabah tu murah-murah kan? Boleh tahan juga lah harga dia sekarang. Kalau sebelum tiketing murah juga. Kawan-kawan saya beli ikan bilis, borong-borong jual-jual kat sini kan. Biasanya lah ikan bilis Sabah. Sebab kawan tu terkenal. Terkenal dengan ikan bilis mata biru. Ya. Kita boleh berdua daripada Cikgu Jidil lah. Boleh. Order je. Okay, ikan bilis ni dia kecil-kecil tau murid, tapi hidup berkumpulan. Jadi bila dia hidup berkumpulan, dia berenang bergerak secara berkumpulan, dia nampak macam besar tau. Jadi ikan jerung ke ikan yang besar-besar akan salah. Salah penglihatan dia, macam keliru lah. Dia dapat mengelirukan musuhnya. Apabila ikan bilis ni bergerak secara beramai-ramai, dia dapat mengelirukan musuh. Jadi kelebihannya yang lain adalah memastikan keselamatan kumpulan. Yang seterusnya tengok pula gambar yang bawah tu, kuda belang tu. Kita nampak tu kuda belang kan, kita nampak dia ada di padang yang ada rumput. Tapi contoh macam haiwan seperti singa ni adalah haiwan yang buta warna. Jadi bila dia buta warna, dia tak dapat nak bezakan yang manakah belang pada badan kuda belang dengan rumput yang panjang. Jadi sebenarnya kelebihan kuda-kuda ni disebabkan dia hidup berkumpulan, dia dapat menyamakan diri dia daripada musuh. Jadi musuh tu kelirulah mana satu kuda belang ni, mana satu rumput. Tapi kita memang nampak, sebab kita ni bukannya pemangsa, kita tak perlu nak serang kuda belang ni untuk dijadikan makanan kan. Singa. Singa tu penglihatannya tak jelas, dia buta warna. Okay, yang seterusnya. Ayam dan anak ayam. Ibu ayam dan anak ayam. Biasanya murid-murid, haiwan yang hidup berkumpulan ni dia ada induk. Ada induk dan anak-anaknya. Jadi kelebihannya, induk ini dapat melindungi anak-anaknya. Dia pastikan keselamatan anak-anaknya. Awak pernah tak kejar anak ayam? Kalau awak kejar anak ayam, apa yang mak ayam tu buat? Saya kecil-kecil dulu suka kejar anak ayam. Saya kejar anak ayam, tapi lepas tu adalah ibu ayam yang akan kejar saya balik. Sebab apa tau? Sebab dia melindungi anak-anaknya. Siapa yang tak pernah kejar ayam tu rugi tau. Kena kejar ayam. Baru rasa macam duduk kat kampung kan. Kalau duduk kat bandar tak dapat, bunyi ayam pun tak dengar eh. Kan Cikgu Mida kan? Cikgu Mida daripada bandar kan? Ada dengar bunyi ayam tak? Tak ada ayam. Tak ada ayam eh. Ada bunyi ayam tu, ayam dekat handphone tu, alarm clock. Okay, yang seterusnya bawah tu singa. Singa pun hidup berkumpulan. Kenapa dia hidup berkumpulan? Dia untuk mengawal kawasan daripada diceroboh oleh musuh. Singa jantan ni, murid-murid, dia akan kawal kawasan dia dengan semburan urin. Urin ni maknanya air kencing lah. Maknanya dia akan kencing dekat kawasan, sekeliling kawasan yang dia nak jajah tu. Termasuklah kawasan yang ada sumber air. Sumber air tu pun dia punya juga. Jadi kalau ada singa-singa jantan yang cuba nak masuk ke kawasan dia tu, dia akan serang lah. Dia dah sembur urin kat keliling kawasan tu. Maknanya seluruh kawasan tu dia punya. Termasuklah dengan singa-singa betina yang ada dalam kawasan tu pun dia punya juga. Okey, kelebihan yang lain. Ni singa laut. Lebih kurang samalah macam singa jantan ni kan, sebab dia akan buat kawasan, kawasan dalam kawasan tu semua apa nama? Singa laut ni, singa laut betina ni dimiliki oleh singa laut jantan. Jadi singa laut jantan ni akan mengawal kawasan dia untuk mendapatkan sekumpulan singa betina bagi tujuan mengawan. Tapi cara dia nak bina dia punya kawasan tu, ada dia punya teritori lah orang kata tu. Dia bukannya sembur urin macam singa tadi. Singa bolehlah sembur urin, tapi singa laut ni, jantan ni, dia tak semburlah urin sebab dia duduk pun dekat air kan. Jadi apa yang dia buat, dia akan bergaduh. Siapa yang bergaduh, siapa yang menang dalam pertarungan tu, siapa yang tak luka, tak mengalami kecederaan, dia lah yang menang. Dia lah yang dapat kawasan tu.
Okey, seterusnya kita tengok pula kekurangan. Okey, hidup berkumpulan pun ada kekurangannya, bukan kelebihannya, kekurangan pun ada kelebihannya. Kekurangan yang pertama, mudah dijangkiti wabak penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus, dan virus ini merembak melalui udara, menyebabkan haiwan-haiwan yang hidup berkumpulan ni senang dijangkiti. Kalau seekor haiwan tu dah kena penyakit tu, disebabkan dia hidup berkumpulan dekat-dekat dalam satu kawasan yang sama, contoh dalam reban ke macam ayam kan, nanti seluruh reban tu menyebabkan haiwan-haiwan tu dijangkiti wabak penyakit yang sama. Jadi bila dah seekor kena, yang lain-lain tu kena, semualah mati. Okay, yang seterusnya, kekurangannya adalah yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Hidup berkumpulan tapi ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi yang lemah ni contoh ni kan, dalam gambar tu kerbau ni, ni adalah ahli yang lemah lah ni. Bila diserang ada singa-singa serang untuk apa, dijadikan makanan kan, dijadikan santapan petang tu. Yang lemah ni lah dah jatuh tersungkur dulu. Yang lain-lain pandang aja, Tuhan kesian. Cikgu Popo nak nyanyi tak ni? Oh kasihan, oh kasihan. Hai, aduh. Dah berjangkut nampaknya. Dia dah kejiwa. Saya pula kesian. Ha? Kerbau, saya pula kesian tengok kerbau. Aduh, hai. Okay, terus. Kita teruskan. Haiwan hidup bersendirian. Contoh-contoh haiwan yang hidup bersendirian seperti labah-labah. Kalau dia bina sarang tu, apa? Spider web. Itu adalah dia punya kawasan lah tu. Laba-laba, tapi apa lagi? Harimau. Saya rasa ni mungkin harimau Cikgu Wen ni terlepas ni. Ya, betul. Cikgu Wen punya harimau. Lepas ni okay. Kapal. Betul Cikgu Wen. Malam tadi dia sibuk cari harimau dia lupanya terlepas kat dia. Saya jumpa dia punya harimau ni. Saya jumpa harimau ni. Ni kapal. Nakal harimau ni. Okay, ni tu. Tupai, lepas tu burung. Ini adalah burung belatuk. Dia apa, dia ketuk-ketuk dekat batang kayu tu untuk bina dia punya, buat dia punya sarang kan. Burung belatuk. Yang seterusnya adalah burung kenyalang. Orang-orang Sarawak ni, burung kenyalang ni kebanggaan juga orang-orang Sarawak. Okey, kita tengok dia punya kelebihan. Yang pertama, mengelakkan persaingan sumber makanan yang terhad. Sebab dia hidup bersendirian kan, apa-apa makanan tu, yang contoh macam spider ni, dia serangga tersangkut dekat dia punya sarang kan. Okay, ini adalah dia punya, tak ada spider lain yang boleh ambil dia punya makanan. Jadi dia tak perlu nak berkongsi sumber makanan yang terhad. Okey, contoh macam panda ni, panda makan buluh. Jadi dia boleh duduk senang lenang kat situ kan, sebab dia duduk seorang-seorang, senang lenang, makanan yang ada, buluh yang ada kat situ semua dia punya. Okey, yang seterusnya, tupai. Tupai makan durian, dia tak share lah dengan orang lain. Duduk seorang-seorang kan, jadi durian yang dia jumpa tu dia punyalah. Melainkan kalau durian tu gugur, ada orang kutip. Yang kutip tu selalunya manusia lah kan, manusia makan. Sedap ini durian tu sufi ke ni? Mungkinlah kot agaknya. Cikgu Sufi punya eh. Okay. Durian tembaga. Durian tembaga. Musang King. Okay, yang seterusnya, dia punya kelebihan mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Kalau ada haiwan betina kan, contoh-contoh dalam gambar tu tupai kan. Yang betina tu masuk dalam dia punya kawasan, dia hidup sendirian, maknanya dia punyalah. Tak ada jantan-jantan lain yang boleh rampas lah dia punya ni. Tupai betina ni maknanya dia punya, dia tak perlu nak bersaing. Okey, yang seterusnya, dapat bergerak secara diam-diam tanpa menarik perhatian musuh. Itulah pasal Cikgu Wei punya harimau dah terlepas, sebab dia hidup seorang. Jadi dia keluar-keluar seorang-seorang tu kan Cikgu Wei tak perasan. Nampak dah lari dah harimau Cikgu Wei. Dia bagi makanan kali. Nanti bagi tahu Cikgu Wei. Cikgu bagi tahu Cikgu Wei harimau dia ada ni, saya nampak. Tidak keliaran. Kena minta Cikgu Wei beli tali besar sikit tambat. Itulah pasal. Saya rasa Cikgu Wei pun tak perasan ni dia punya harimau hilang. Okey, kita tengok lagi apa lagi kelebihan. Kekurangan pula. Kekurangan dia, haiwan yang hidup bersendirian. Haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan merebut kawasan. Aduh sakitnya. Harimau dia hidup bersendirian, sedangkan singa hidup dalam kumpulan, kumpulan yang kecil. Jadi bila bertarung macam ni kan, harimau akan kalah. Okay, haiwan yang hidup bersendirian sukar untuk mempertahankan diri dari musuh dan mati apabila kalah. Boleh nyanyi lagi ni Cikgu Popo? Cikgu Popo boleh nyanyi tak? Ada lagi tu.
Oi, jangan. Jangan macam-macam. Okey. Kita terus lagi. Kekurangan haiwan hidup yang bersendirian. Tadi boleh jadi kelebihan apabila ada haiwan betina yang masuk dalam kawasan dia. Maknanya haiwan betina tu adalah milik haiwan jantan yang berada dalam kawasan tu lah. Tapi dia juga boleh menjadi kekurangan kepada haiwan tersebut. Dia akan sukar untuk mencari pasangan lah. Kalau tak ada yang betina masuk dalam kawasan tu, maknanya dia akan hidup keseorangan. Haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan ketika musim mengawan. Dah jauh saya berjalan ni, tak jumpa lagi pasangan saya, kesian tu. Hidup lonely ni, keseorangan. Rasa macam heartbroken tu, heartbroken. Yang ni boleh lagu ni, ada satu lagu ni, Cikgu Popo. Lonely. Janganlah nanti malu saya. Asal penyanyi dia memang suruh Cikgu Popo kan? Aduh. Mengisah nanti budak kalau dengar. Okay. Ada murid cakap ni, ha, Muhammad Ryan cakap skunk tak ada girlfriend. Ha. Skunk, skunk ni kalau dia mengeluarkan bau kan. Kalau dia apa, kentut tu, mengeluarkan bau kan. Baunya tak sedap. Okay, heartbroken. Naura Shakira cakap heartbroken, kesian. Okay. Faktor persaingan haiwan intraspesies. Sekarang kita nak tengok faktor persaingan pula. Faktor persaingan antara haiwan yang intraspesies, yang sama spesies, dengan faktor persaingan haiwan yang interspesies, yang berlainan spesies. Okay, yang intra, kita tengok intra dulu. Yang pertama adalah bersaing untuk mendapatkan kawasan. Contoh dalam gambar itu adalah badak air. Badak air ni dia memerlukan kawasan yang luas sebab dia nak berendam dalam air kan. Jadi dia tak boleh nak share kawasan dia. Dia akan bersaing untuk mendapatkan kawasan yang luas untuk dia berendam. Badak air ni pun saiz dia sangat besar. Okay, dan dia ganas, sangat ganas. Okay, yang kedua adalah teritip. Teritip ni dia sejenis arthropod. Dia ada cengkeram. Dia hidup dekat celah-celah batu yang lembap. Jadi dia akan bersaing untuk mendapatkan kawasan lembap lah. Okay, murid kalau pergi ke kawasan pantai kan, ada nampak macam batu-batu lah. Dalam tu mungkin ada teritip. Sebenarnya batu dengan teritip, teritip ni dia bercengkerang tau. Cengkerang dia lagi keras, lagi tajam daripada batu. Kadang-kadang yang awak pijak tu, tempat-tempat yang berbatu tu sebenarnya adalah cengkerang teritip yang tajam. Bukannya batu tu yang tajam sebenarnya. Jadi hati-hatilah. Dia boleh juga kalau awak nampak dekat kapal-kapal tu kan, macam ada batu-batu sebenarnya kan. Itu sebenarnya adalah teritip. Teritip yang melekat pada badan kapal. Okay, yang seterusnya, haiwan intraspesies juga bersaing untuk mendapatkan makanan. Okay, contohnya burung pembangkai. Dia makan bangkai tu. Okay, dia adalah spesies yang sama dan dia bersaing untuk mendapatkan sumber makanan yang terhad. Jadi dia perlulah bersaing. Siapa yang lemah nanti dia tak dapatlah makanan tu. Okay. Yang seterusnya, contoh yang seterusnya, burung helang. Burung helang dan burung helang berebut untuk apa tu? Dia nak makan apa tu? Makan ular, berebut makanan. Okay, ini adalah sama spesies eh. Yang pertama, yang faktor yang pertama tadi, bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal. Yang kedua, bersaing untuk mendapatkan makanan. Okay, kita tengok faktor yang ketiga, air. Dalam gambar tu, rusa-rusa tu, sekumpulan rusa bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad. Tu air tu pun macam dah kering kan. Okay, untuk pengetahuan murid, rusa ni dia hidup dalam kumpulan. Dia hidup berkumpulan dalam kumpulan yang besar. Berbeza dengan singa, singa hidup dalam kumpulan yang kecil. Tapi rusa hidup dalam kumpulan yang besar. Okay, faktor yang seterusnya, faktor yang keempat, pasangan. Okay, haiwan intraspesies ni dia akan berebut bersaing untuk mendapatkan pasangan. Contoh macam burung merak tu kan, dia buka dia punya ekor tu, kembang cantik kan. Sebab untuk apa tu? Untuk memikat. Untuk memikat. Ni sebenarnya yang buka dia punya kembang apa, ekor kembang kat belakang tu jantan ke betina eh murid-murid? Ha, burung merak ni yang buka dia punya ekor kembang cantik tu, sebenarnya jantan ke betina? Murid tahu tak? Cuba type kat ruangan chat. Murid-murid type di ruangan komen. Kalau cuba rasa-rasanya ini betina ni. Betina. Okey, ada Soteswari kata jantan. Farah Batrisha kata jantan. Akmal Nafan kata betina, jantan, jantan. Wafi Animation kata betina. Okey, sebenarnya kak yang buka punya ekor kembang cantik tu sebenarnya adalah merak jantan. Jadi merak jantan ni sebenarnya yang nak mengorat tu, dia nak memikat tu, merak betina tu. Agaknya Cikgu Jidil masa muda-muda dulu mesti macam tu juga kan? Ya. Sikat rambut, sikat rambut yang sensor kan. Saya dulu-dulu kena orat oleh betina. Betina lah pula. Ah,
lah. Sebenarnya kan jantan ni yang mengorak betina tau. Ha. Betina tu jual mahal aja tu sebenarnya tu. Ha. Siapa yang mempunyai ekor yang paling cantik akan menang lah selalunya. Ha. Merak betina akan terpikat dengan merak jantan yang mempunyai ekor yang paling cantik. Okey, ada empat faktor eh. Persaingan dalam haiwan intraspesies ada empat. Yang pertama, kawasan atau tempat tinggal. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, sumber air dan pasangan. Okey, dia berebut kerana semua faktor-faktor ni sumbernya terhad. Okey, kita tengok pula pada faktor persaingan interspesies. Okey, yang pertama. Okey, berebut makanan. Itu adalah dubuk. Dubuk dan singa ni. Okey, dubuk adalah spesies yang lain. Singa spesies yang lain, dia interspesies dan dia berebut makanan yang sama. Okey, makanannya terhad ni, sumber makanan yang terhad. Okey, yang kedua, faktor yang kedua adalah air. Okay, kita nampak dalam gambar ni ada dua spesies kan? Ada zirafah dan ada kuda belang. Ha, murid boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Haiwan tu kita dapat bezakan kan? Zebra dan jiraf tu dia bersaing untuk mendapatkan air, sumber air yang terhad. Dan faktor yang ketiga ialah tempat tinggal dan kawasan. Kalau murid tengok dalam gambar yang ketiga tu, semua semut. Tapi semut ini adalah berbeza koloni. Dia daripada koloni yang lain, maknanya dia spesies yang lain. Bila dia spesies yang lain, dia akan berebut untuk membina tempat tinggal dia, kawasan dia. Semut ni dia akan bina dia punya busut tau. Okay, dalam busut tu ada satu busut, satu ratu. Jadi koloni yang berbeza memerlukan kawasan dan tempat tinggal yang berbeza. Eh, cepat pula start saya ni, macam tak habis-habis. Apa tak sabar-sabar nak habis kan? Okey, untuk faktor persaingan interspesies cuma ada tiga tau murid-murid. Tadi intraspesies ada empat. Interspesies ada tiga. Intra ada empat. Interspesies ada tiga. Ada satu faktor yang tidak ada dalam haiwan interspesies, iaitu pasangan. Sebab apa? Spesies yang berbeza, dia tak akan berebut pasangan. Ha, kucing dia tak akan berebut pasangan, dia tak akan berebut dengan ayam tu. Ha, dia tak akan kahwin dengan ayam tu. Jadi haiwan yang berlainan spesies, dia tidak perlu nak bersaing daripada segi pasangan. Jadi murid kena ingatlah, kalau intraspesies, dia berebut pasangan. Kalau interspesies, pasangan dia tak kisah pun. Ha, dia tak kisah pun spesies yang lain tu. Okey, sebenarnya slide saya ni pun dah habis, masa pun ada lagi 3 minit kan. Ha, dah habis dah sebenarnya tau. Terima kasih tau murid-murid. Ha, sorry tau kalau ada kekurangan. Sebenarnya tadi kita punya standard pembelajaran ada 5 kan. Sebenarnya hari ni baru sampai yang keempat. Ha, ada lagi satu tu yang tentang simbiosis tu kan. Commensalism, mutualism, parasitism semua tu kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Jadi kalau ada soalan ke pertandingan ke semua saya akan tanya dalam soalan yang seterusnya. Jadi saya mohonlah murid-murid bagilah sokongan sikit kat saya kan. Belanjalah saya sikit. Kita tengok pada butang subscribe tu. Kalau dia masih berwarna merah, tekan, jadikan dia warna kelabu. Tapi kalau dia dah kelabu tak apa, terima kasih. Tapi kan sebelum tu kan Cikgu Popo, saya nak minta seorang atau dua orang murid lah naik ke konti. Okay. Saya sebenarnya ada soalan lagi ni. Okay. Okay. Boleh kita naikkan. Ikut. Saya nak, yang ni ada hadiah. Siapakah yang bertuah tu? Siapakah yang bertuah? Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Siapakah itu? Saya ada pelajar dari SK Seri Surau Kuala Lumpur. Okey, pernah naik konti tak sebelum ni? Pernah. Okey. Soalan dia mudah je. Sekarang ni soalan dia tanpa slide tau. Okey, tanpa slide eh. Dan soalan ni kalau awak dapat jawab dengan sangat baik, saya akan bagi hadiah. Nanti awak boleh typekan awak punya alamat dengan letak nombor telefon awak dekat ruangan private chat tu. Okey, soalan dia mudah aje. Saya nak minta awak bantu saya. Tolong senaraikan atau buat rumusan apakah yang awak dah belajar dalam kelas ni. Ada sekurang-kurangnya 4 perkara yang saya dah ajar dalam kelas ni. Boleh tak awak tolong senaraikan? Apa yang kita dah belajar hari ni? Awak buat rumusan je. Yang pertama saya belajar ni, yang kedua saya belajar ni, yang ketiga saya belajar ni, awak senaraikan. Cantik pistol nerf belakang ni. Saya tak dengar, boleh cakap kuat sikit. Saya belajar jenis-jenis interaksi. Okey, lagi? Faktor-faktor. Faktor apa? Faktor persaingan dan faktor persaingan. Okey, faktor persaingan. Jadi, lagi? Saya belajar bentuk.
bentuk interaksi. Okey, betul. Lagi? Pandai? Ah, dia cari jawapan dulu tu. Lagi? Dia ada nota tu macam-macam nampak dia rujuk nota. Dia ada buat nota tu. Ha, bagus. Adia ni memang tak minggu dengan kita. Memang suka bersama kelas panel sains ni. Alia Nur Syahda, tadi saya tak nampak sangat, kurang jelas. Sekarang saya dah nampak. Ya, Alia Nur Syahda ni selalu juga ni. Sambil-sambil sementara tunggu Alia mencari apa yang dia dah belajar, murid-murid yang lain, kalau ada yang belum lagi jawab soalan ikon IDDJ Junior tu kan, kita dah sampai minggu yang keempat kan Cikgu Mida kan, ada ujian 1, 2, 3 dan 4 kan. Kita akan pergi ke minggu yang kelima, tapi belum dapat dipastikan lagi bila kita nak bagi peluang pada murid-murid kita jawab kan, ujian 1 sehingga ujian 4, jawab banyak-banyak kali, jawab banyak kali pun tak ada masalah sampai awak dapat markah 100%. Okey. Okey, Alia dah. Apa ni? Apa tadi? Kelebihan kekurangan. Haiwan yang hidup bersendirian dan haiwan yang hidup berkumpul. Okey, bagus. Alian Syahda dah bagi sekurang-kurangnya 3 tadi. Betul. Dia dah bagi tentang apa? Faktor persaingan. Faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Lepas tu bentuk interaksi kan? Bentuk interaksi ada 2 tadi cikgu dah ajar. Sama ada kerjasama ataupun persaingan. Lepas tu Alia cakap lagi satu apa tadi? Kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. Betul Alia. Tahniah Alia. Tahniah. Okey, Alia nanti boleh taipkan awak punya alamat tak? Alamat dengan nombor telefon awak tuliskan dekat private chat tu. Ha, nanti cikgu hubungi awak lah. Cikgu bagi awak hadiah. Okey. Alia. Alia. Cantik. Korang tu kat belakang. Beli kat mana? Ayah saya kumpul. Awak jangan main-main tau. Mata kucing memang tajam tau. Dalam keadaan gelap pun dia boleh nampak, nampak. Mata cikgu kumpul sangat tajam nampak kat belakang awak tu ada apa. Cantik kot. Okey, itu sajalah daripada saya Cikgu Jidil. Okey, terima kasih Cikgu Nurin selaku tenaga pengajar pada pagi ini. Okey, terima kasih Cikgu ucapan kepada Cikgu Nurin atas kesudian berkongsi ilmu tentang interaksi antara hidupan hewan. Okey, pada hari ini semoga dengan perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi dapat memberi impak yang positif kepada murid-murid yang menyertai sesi pembelajaran pada pagi ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua murid-murid, ibu bapa dan guru-guru yang telah menyertai sesi majlis ilmu pada hari ini. Untuk mendapatkan info lanjut tentang jadual-jadual sains sekolah rendah, jangan lupa untuk melayari laman web Akademi YouTuber Guru Malaysia di www.akademiyoutuber.com. Bagi murid yang belum memohon akaun IDDJ, boleh memohon untuk mendapatkan link sijil, okay, supaya boleh klaim sijil lah bila menyertai kelas Akademi YouTuber Guru Malaysia. Untuk mendapatkan jadual di Akademi YouTuber, murid-murid kena pergi ke laman Sawang di www.akademiyoutuber.com. Baik, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, Cikgu Nurin sudah kongsikan link sijil di ruangan chat. Murid-murid boleh atau anak-anak didik semua boleh klaim sijil dengan kata laluan hashtag apa tu, hashtag Ayu kelas Ayu IDDJ. Hashtag kelas Ayu IDDJ itu huruf kata besar. Laluan dia, jangan lupa ya, huruf semua huruf besar. Okey, ada masa 30 minit untuk klaim sijil. Okey, sebelum cikgu menutup sesi kelas pada pagi ini, cikgu ingin menjemput cikgu Hamidah untuk kata-kata sebelum kita menempatkan sesi pengajaran pada pagi ini. Persilakan cikgu Hamidah. Terima kasih kepada cikgu Jidil. Jangan lupa untuk memberi semua sebagai tanda sokongan
pada presentasi kita hari ini, tengok mana, tengok pada butang subscribe yang masih lagi berwarna merah, sila jadikan button subscribe itu berwarna kelabu, dan jangan lupa juga klik button loceng. Ya, tak bila awak klik loceng, nanti setiap kali cikgu masukkan video-video yang terbaru, anda akan dapat notification. Ya, dan di ruangan saya juga, saya, cikgu Ed telah share link channel saya, Cikgu Mida, channel Cikgu Popo dan channel Cikgu Didil. So, kami minta memberi semua beri sokongan kepada kami, tekan klik link tersebut di channel kami, dan jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng supaya anda dapat notification setiap kali kami menghasilkan video-video yang terkini. Sebab kami sentiasa menghasilkan video terkini. Nanti mungkin akan datang Cikgu Popo nak buat nak buat masa satu lagu tu nanti dekat di channel tu. Kejap lagi saya nyanyi. Nanti Cikgu Jika pun nak bawa video mungkin lagu slang Sabah kat sana nanti. Jadi jangan lupa ya, pergi channel Cikgu Jika tu nanti tu. Nanti kalau tu lah Cikgu. Okay. So pastikan anda semua beri sokongan dengan subscribe channel kami. Okay, kita serahkan pada Cikgu Jika. Ya, seterusnya jemput Cikgu Popo untuk memberikan sepatah dua kata dan mungkin menyanyikan sebuah lagu sebelum. Okeylah, saya layankan juga lah permintaan Cikgu Didil. Saya satu lagu, tapi saya nyanyi serangkap je. Saya ambil lirik ni daripada Cikgu Sharifah Aziah. Dia ada buat satu lagu tentang interaksi. So tajuk lagu dia interaksi, ada ambil melodi daripada anak kampung, saya ambil satu rangkap sahaja. Kalau tak sedap minta maaf lah. Okay. Hidup sendirian ada kelemahan, susah cari makan, mudah diserang musuh, nak cari pasangan kena tunggu musim, hai musim mengawan. Okey. Ah, tu dia. Okey. Jangan lupa itu dia. Untuk subscribe channel-channel cikgu yang ada di sini. Terima kasih. Okay, lagu penuh tu dekat channel Cikgu Popo kan? Lagu penuh. Lagu Didil. Ini nak kena cari dekat channel Cikgu Sharifah Aziah. Dia nyanyi sedap. Ya, terima kasih Cikgu Popo. Seterusnya kita jemput sekali lagi Cikgu Nur Ed untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan Cikgu Nur Ed. Tu Alia Nur Syahda cakap sedapnya nyanyian Cikgu Popo. Kalau tahu tadi awal-awal kita suruh dia nyanyi kan? Okay, terima kasih murid-murid sebab dah join kelas saya sehingga akhir. Nanti kita akan sambunglah pelajar kita pada kelas yang seterusnya. Terima kasih juga kepada Cikgu Jidin, pada Cikgu Mida, pada Cikgu Popo sebab bersama-sama dengan saya pada pagi ini luangkan masa dengan murid-murid semua kan? Okey, itu sajalah. Murid, lepas ni kita ada kelas sejarah. Jadi murid boleh masuk ke kelas sejarah pada pukul 12.30. Itu saja. Ya, terima kasih Cikgu Nur Ed. Sebelum kita berpisah, Cikgu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk menyertai kelas online dan dapatkan jadual kelas hanya di Akademi YouTuber Guru Malaysia. Cikgu harap kamu semua dapat ajaklah kawan-kawan yang belum menyertai Akademi YouTuber ini, kelas-kelas di Akademi YouTuber ini untuk menyertai kerana jangan lepaskan peluang. Semua yang percuma di Akademi YouTuber Guru Malaysia, tiada yang berbayar. Jadi rugi kalau tak join. Okay, terima kasih daripada kami semua seadanya. Maaf jika ada tersalah kata, tersilap bahasa, nyanyi tidak berapa cun. Tapi ada yang puji maksudnya cun lah tu. Jangan. Boleh juga kelas, mungkin ada kelas untuk khas untuk menyanyi sejak tentang lagu-lagu sains. Music tu. Ya, lagu-lagu sains lah kan. Oke, selamat maju jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan E-Didik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa
apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.